Hari ini SMK PP Negeri Kupang mulai melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau AMBK selama 2 hari. Jadi hari Senin, Selasa. Tujuan dari pelaksanaan AMBK adalah untuk mengukur mutu pendidikan dan diselenggarakan dengan menggunakan instrumen ada 3. Yang pertama AKM, itu untuk mengukur literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, kebiasaan yang dilakukan oleh seorang murid. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu untuk melihat input dan proses kegiatan belajar mengajar di SMK PP Negeri Kupang. Semoga sepanjang 2 hari melaksanakan AMBK, siswa dapat memberikan gambaran bagi satuan pendidikan yang akan dilihat di rapor pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan.